Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Hyundai Meh Channel. Pada hari ini, aku akan review satu lagi model kenderaan daripada brand Produa, iaitu ini dia, Beza. Okay, just nice. Bahagian luar nampak eksklusif dengan bumper skirt yang agak rendah. Aku akan bercakap dan mengulas sedikit sebanyak bahagian luar dan dalaman kereta ini. So, kita akan bermula daripada bahagian hadapan. Bahagian hadapan ada krom. Beza memberikan krom di bahagian hadapan. Namun aku kurang pasti untuk varian yang terendah, iaitu standard G, mungkin ada krom dan mungkin tidak. Sebab yang aku review ni adalah Premium X. Okay? Dan chrome menarik sampai sini. Ditarik sampai sini. Dan okay, cantik. Nampak macam sporty. Dan yang ini fog lamp. Sensor. Beza masih menggunakan lampu jenis biasa. Bukan LED. Dan tidak dibekalkan dengan running daylight. Tayar menggunakan Hankook, brand Hankook. Okay. Yang ni ada side mirror. Side mirror ini boleh ditutup dan dikepakkan. Secara manual. Untuk variant advance, di dalamnya ada switch untuk tutupkan ini secara automatic lah. Jadi dia amat mudah lah. Okay, alright. Kita pergi bahagian depan, bahagian driver. Pemegang disaluti dengan chrome dan smart entry. Okay, smart entry ya. Okay. Okay, untuk bahagian belakang dan boot, kita buka boot sekejap. Mana dia? Alright. Untuk bahagian boot, Beza memberikan satu ruang yang cukup selesa dan besar. Ada sangat-sangat luas dan besarlah. Okey. Kita keluarkan selimut dan korang boleh nampak bahagian dia cukup selesa dan besar. Bahagian lampu masih menggunakan jenis lampu biasa. Dan untuk perubahan di sini untuk menutup secara lebih mudah lah dan membuka dengan lebih mudah. Untuk bahagian dalam, di hadapan dashboard ada SRS airbag, aircon, emergency lightning, radio dengan bluetooth device. Okay, biasa, lock unlock. Okay, aircon, then itu sahaja. Dan Produa juga memberikan power windows sama seperti Asia. Dan okay, ini adalah satu perbezaan untuk varian G dan Premium X. Premium X dibekalkan dengan engine push start button. Okay, seat mempunyai fabric yang sangat selesa. Bahagian atas boleh diselaraskan. Nice. Auto transmission. Okay, kita pergi bahagian belakang. Sebelum tu ada beberapa kelemahan. Okay. Yang untuk bahagian belakang pula, ramai orang komen dan komplain berkenaan dengan satu masalah. Di mana Produa Beza ini mempunyai seat yang agak tegak lah. Agak tegak. Dia punya darjah. So, untuk mereka yang berbadan agak gempal ataupun tinggi, elakkan untuk duduk di bahagian belakang lah. Sebab ianya, aku rasa memang tegak. Tapi okay, just nice. Kalau kerusi ni atau seat ni boleh diselaraskan, aku rasa perfect. Yep. Seat ni menggunakan fabric dari
ISOFIX. Di sini ada cangkuk untuk meletak atau menyimpan barang lah yang menggunakan plastik. Yang ini adalah lock untuk bag. So, kita boleh pakai ini. Oke. Ada pocket biasa. Dan yang menariknya, untuk Beza ini, mereka membekalkan, Pro 2 membekalkan satu USB charger. Ah, ini dia. USB cable lah, charger. So, siapa-siapa yang ingin travel ataupun suka cas dalam kereta, walaupun ianya tabiat yang kurang baik, namun ianya apa? Berbaloi lah. Seterusnya kita pergi bahagian engine, sedikit bahagian engine. Kita buka. Yap, ini dia. Beza ini menggunakan enjin bersaiz 1.3 liter. So, untuk body kereta yang agak ringan dengan enjin yang berkapasiti 1.3, ianya boleh dikatakan nice lah. Dengan dual VVT-i, ini yang paling menarik dengan Pro 2 ini. Kerana dual VVT-i ini memberikan penjimatan yang agak dan aku rasa sangat-sangat jimat lah. Okay. Ada ABS system. Okay. Enjin nampak kemas dan menarik. Okay. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan tekan lonceng notification agar anda mendapat pemberitahuan lah kalau-kalau ada video yang akan aku upload pada masa yang akan datang. So, itu sahaja. Assalamualaikum dan see ya. Thank you.